Oke, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan secara teori saja mengenai 3 software yang digunakan untuk men-convert game CFW ke game OFW. Baik, di sini saya sudah menyediakan 3 filenya dan saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, ini ada CFW OFW Exclusive Methode. Dan saya klik. Di dalam ini ada 3 file. Perlu diketahui, ini adalah metode convert yang menurut saya tergolong rumit ya. Karena semua proses di metode ini dilakukan secara manual. Yang pertama, kita harus menyediakan file update. File update-nya itu dari mana? Dan nanti saya akan masukkan link update game di deskripsi video ini. Terus yang kedua, waktu kita akan melakukan convert di sini, convert bat, kita disuruh memasukkan kode regionnya secara manual. Ya, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada keterangannya. Yang pertama, pastikan file PS3 game yang akan di-convert sudah berada di dalam folder ini. 2, masukkan kode region daerah game dengan benar. Nah, jadi yang di bawah ini yang harus hati-hati. Oke, kalau sudah kita masukkan, langsung kita enter saja. Nanti dia akan selesai pada sendirinya. Oke, langsung kita keluar. Terus yang terakhir ini, setelah gamenya berhasil di-convert, kita harus melakukan pemindahan file about pin dari file update. File update di kita akan masukkan ke file apa namanya itu, file NPU, folder data game yang hasil convert. Kita lanjut ke metode 2. Oke, kita klik. Dan di sini ada 4 file. Ada 4 file yang tersedia. Nah, ini adalah metode convert yang menurut saya tergolong simple karena pada umumnya dia satu klik langsung selesai. Nah, jadi di sini kita tidak perlu lagi menyediakan file update-nya secara manual karena di sini semuanya sudah dilakukan secara otomatis oleh proses convert-nya. Dan juga tidak perlu lagi memasukkan kode region-nya karena sudah secara otomatis. Nah, yang terakhir ini, setelah convert game ini berhasil, maka proses terakhir itu dia akan melakukan penghapusan file game mentahnya atau file game PS3-nya itu yang belum di-convert. Nah, itu nanti akan otomatis terhapus. Jadi teman-teman kalau misalnya takut gagal, lebih baik teman-teman membackup-nya terlebih dahulu sebelum melakukan proses convert ini. Oke, kita lanjut lagi ke tahap terakhir. Nah, di sini ada CFW to OFW game converter. Nah, di sini hanya ada satu file, satu software saja. Jadi sini seperti hampir mirip prosesnya seperti CFW to OFW helper tadi. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan file update secara manual dan tidak perlu lagi masukkan kode region. Dan di sini juga sangat simpel sekali ya. Kita tinggal klik file ini saja, nanti dia akan keluar proses converting sampai habis. Akhir proses, metode ini tidak menghapus file mentahnya. Jadi yang kedua tadi itu dia akan menghapus file mentahnya. Terus yang terakhir, game converter ini tidak akan menghapus file mentah. Jadi teman-teman tidak perlu membackup, mungkin nanti tidak akan mempengaruhi kapasitas harddisk teman-teman. Baik, kiranya itu saja dulu penjelasan teori singkat mengenai 3 software yang digunakan untuk men-convert game CFW ke OFW. Baik, kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan komentar video ini. Nanti kita akan bahas sama-sama agar dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.